Angka kasus positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami penambahan hingga hari ini. Hingga Senin 2 November 2020, terdapat penambahan sebanyak 2.618 kasus COVID-19 di Indonesia. Dengan penambahan ini, maka jumlah total pasien positif COVID-19 mencapai 415.402 orang. Data tersebut tercantum di website resmi Kementerian Kesehatan pada Senin 2 November 2020 sore. Penambahan kasus sembuh mencapai angka 3.624 pasien, sehingga jumlah total pasien sembuh COVID-19 di Indonesia mencapai angka 345.566 orang. Sedangkan, angka pasien positif corona yang meninggal hari ini mencapai 101 orang. Dengan tambahan tersebut, hingga kini angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai angka 14.044 orang. Jumlah suspek per hari ini tercatat sebanyak 59.500 orang, dengan spesimen sebanyak 26.661 orang. Penambahan kasus positif tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Provinsi DKI Jakarta kini menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak. Demikian Tribun News Update kali ini. Saksikan terus berita update lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!